Masuk lagi nih. Aduh, tiketnya mana sih nih? Berapa orang? Iya, Pak. Oh, Pak, bentar. Jalur 2, Pak. Bentar. Aduh, baru turun. Nanti keretanya nyebrang ya, jalur 2. Iya, siap. Maaf nih, agak lama nih. Baru turun dari kereta, takut siap. Ketinggalan. Terima kasih banyak, Pak, ya. Oke. Okay. Iya. Ya, makasih banyak ya. Aduh. Oke, hatur nuhun. Ya. Ekonomi premium di depan kali ya. Ekonomi. Oh, ini dia nih. Ekonomi 43D ya. Oke. Okay. Wah, kita nggak dapat eksekutif. Wah, udah salah lagi milihnya. Akhirnya kita salah kembali. Keretanya menghadapnya kemari, ke belakang. Oke deh. Nggak mau nih. Uff. Tapi untung juga keburu nih. Jadi salah ya. Ini tempat duduknya. Inilah salah lagi milihnya. Nasib memang. Jadi harusnya kalau mau ke arah Bogor naik gerbong 4 pilihnya nomor-nomor besar ya. Saya padahal udah ancang-ancang salah dapat. Sorry. Ya, ini kita lihat. Jadi kalau mau dari Bogor ke arah Sukabumi pilih nomor 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Tapi kalau misalnya dari Sukabumi ke arah Bogor pilihnya nomor besar ya. Seperti misalnya 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, ini fasilitasnya ada casan. Ini suasana kereta Pangrango dari Sukabumi ke arah Bogor. Gerbong 4. Nah, ini dia keretanya. Di samping sini kereta Siliwangi ya, yang tadi kita naiki dari Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Jalur 3 ada rangkaian KLB. Dua saja nih. Jalur 1 kereta Siliwangi. Ya, ini kereta Pangrango nih. Bentar.
Nasibnya kedua kali. Tadi naik Siliwangi, kita jalan mundur. Sekarang juga ke Bogor jalan mundur. Ya, petugas PPKA 40. Oke. Semboyan 41. 35 mantap. CC 206. Dari sini nih kelihatan nih. Aduh, posisinya kurang pas. Di sini aja kali ya. Bu, maaf ya, Bu. Iya, silakan, Pak. Oke. Mundur ya? Iya nih, aduh. Salah prediksi. Ya, ini kereta Siliwangi ya, yang tadi kita taiki dari Cipatat, Bandung Barat. Ini jalur 1. Perjalanan kali ini waktu 2 jam 4. Jangan berhenti di stasiun desa. Stasiun Karangkala, stasiun Cipatat. Stasiun Parung. Thank you.
Stasiun Karang Tengah ya. Stasiunnya ada di sebelah sana. Katanya full. Stasiun Parung Kuda ya, banyak juga nih yang naik. Thank you.
turun kereta api Tangerang tujuan stasiun Bogor Palidari. Oke, Semboyan 5, sinyal ngacung ya. Oke, 40, 41, 35. Warung Kuda berada di ketinggian 396 di atas permukaan laut. Jadi saking sulitnya kita ngerekam, akhirnya pakai cara-cara begini. Belum mau taruh di sini, kamera juga serba salah, dapetnya dikit. Sampai tujuh. Sesaat lagi kereta api Pak Pramono akan tiba di stasiun Cicur. Pukul 12.31 menit kereta persiapan masuk stasiun Cicur. Dapat peron, jadi dari gerbong pertama mundur ke belakang.
12:51 kereta diberangkatkan dari stasiun Cigombong.
batu tulis nih, Pak. Ini Maseng, Pak. Ya. Oh, Maseng. Stasiun Maseng. Jam 13.00 ya. Stasiun Maseng. Nah, di sana itu ada jalan tol Ciawi Cigombong ya. Tol ke arah Sukabumi. Nah, ini jadi satu dia. Kalau dari Sukabumi ini 4. Kalau dari Bogor ini gerbong 1. Nah, berarti kalau orang-orang dari Bogor mau naik kereta kelas ekonomi premium gerbong 1, ya pilihnya nanti nomor-nomor kecil ya. Jadi sesuai dengan pergerakan lokomotif ke arah Sukabumi. Ya, ini stasiun Batu Tulis yang baru ya. Lima kereta berangkat lagi ya. Stasiunnya ada di sebelah kanan. Pukul 12:27 kereta Pangrango dari Sukabumi persiapan mengakhiri perjalanannya di stasiun Bogor Paledang. Oke, 12:28 maaf, kita tiba di Paledang Bogor. Wah, luar biasa nih perjalanannya. Tiba di Paledang, 246 meter di atas permukaan laut. Oke. Kita langsung jalan kaki ya dari sini ke stasiun Bogor ya. Ya, ini keretanya yang tadi saya naikin nih. CC 206 1360 ya. Depo induknya Cipinang. Kalau tadi kita naik depo induknya dari mana tadi? Purwokerto ya, kereta Siliwangi. Oke, keretanya siap dipandu oleh petugas langsir.